3 dengan tema pemanfaatan pelayanan kesehatan. Perkenalkan, saya Ahmad Farid Sunzaki dengan NIM 70200122028 sebagai kameramen. Perkenalkan, saya Putri Fadila sebagai konselor dengan NIM 70201220037. Perkenalkan, nama saya Restu Tariari dengan NIM 70200122118. Saya sebagai konseling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Siti. Selamat pagi, bagaimana kabarmu hari ini? Selamat pagi juga, Kak. Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Alhamdulillah, itu bagus. Hari ini saya ingin membicarakan tentang pemanfaatan pelayanan kesehatan. Bagaimana pengalamanmu dan dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan selama ini? Sejujurnya, Kak, sering Kak menunda untuk datang ke dokter karena biasa ke dokter Pak itu benar-benar Pak kayak merasa sakit Pak, dan sulit saja untuk dapat waktu. Takut Kak juga kalau misal ke dokter Kak terus dapat Kak diagnosa yang mungkin tidak bisa saya terima Kak. Baik, saya paham. Namun penting untuk diingat bahwa pelayanan kesehatan adalah sumber yang penting untuk menjaga kesehatan dan mendeteksi masalah kesehatan lebih dini. Dari perspektif kesehatan, memanfaatkan pelayanan kesehatan secara teratur membantu kita untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan dan mencegah penyakit lebih lanjut. Paham Kak, tapi kadang masih sulit Kak untuk yakin untuk datang ke dokter Kak. Ya, saya mengerti. Perasaan tersebut bisa menjadi hal yang umum. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan merubah pandangan tentang pelayanan kesehatan. Cobalah kakak melihatnya sebagai investasi dalam kesehatan kita sendiri, bukan hanya sebagai respons terhadap penyakit. Dengan mengadopsi pola pikir ini, kita dapat merasa lebih proaktif dalam menjaga kesehatan kita. Baik Kak, saran Kak bagus sih, cuma apakah ada saran lain yang bisa membantu saya? Ada Kak, yaitu dari perspektif Islam. Menjaga kesehatan tubuh adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan hidup mengobati penyakit. Dengan memanfaatkan pelayanan kesehatan, kita juga membantu perintah agama untuk merawat tubuh kita. Oh, jadi begitu Kak. Enggak pernah Kak memang terpikirkan di pikiranku. Jadi bagaimana itu Kak cara melakukan nilai-nilai keislaman untuk kuterapkan di hari-hariku? Dalam Islam, menjaga kebersihan adalah suatu bentuk ibadah. Dengan merawat tubuh kita, kita juga mendapatkan pahala dari Allah SWT. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan pelayanan kesehatan secara teratur, kita tidak hanya merawat tubuh kita secara fisik, tetapi juga menjalani kewajiban agama kita. Baik Kak, saya sudah mulai paham dan saya akan mencoba untuk melihat pelayanan kesehatan dari perspektif Islam. Nah benar, itu adalah langkah yang baik. Ingatlah bahwa kesehatan adalah anugerah yang harus dijaga dengan baik. Jika kamu butuh dukungan lebih lanjut atau ingin bicara lebih lanjut, saya selalu di sini untuk membantu. Terima kasih Kak konselor, saya akan mencoba yang terbaik. Baik, saya doakan semoga kamu berhasil. Ingatlah bahwa dengan merawat